Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid. Kurang semangat, ustaz dah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid. Alhamdulillah, kamu semua sihat hari ni? Sihat? Sihat? Kalau sihat kata apa? Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Ustaz harap kamu semua sentiasa sihat eh. Dengan musim-musim penyakit ni kamu kena sentiasa sihat dan kuat. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, ustaz nak kamu semua bersemangat. Sebab ustaz hari ini bersemangat, jadi kamu semua juga harus bersemangat. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas, kita kena baca doa dulu. Kita kena baca doa untuk mulakan kelas. Boleh? Okey, semua tadah tangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagus semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Kamu semua mesti bersedia kan? Bersedia untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas, ustaz nak tunjuk kepada kamu semua. Ustaz nak tunjukkan kepada kamu semua dua gambar kat depan ni. Kamu boleh nampak kan? Yang kat belakang boleh nampak kan? Okey. Kita ada dua gambar hari ni. Iaitu gambar A dengan gambar B. Boleh nampak? Boleh nampak? Alhamdulillah. Okey. Ustaz nak tanya kamu semua. Kan kamu dah tengok gambar ni. Tengok betul-betul gambar A dan gambar B ni. Apa aktiviti yang mereka lakukan untuk gambar A? Apa aktiviti yang mereka lakukan? Ya, Amira. Sedang bermain takraw. Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Amira. Okey, untuk gambar B, mereka sedang bermain apa? Sedang bermain bola sepak. Betul. Yang lelaki mesti tahu ni. Sebab lelaki suka bermain bola. Betul? Betul. Jadi, aktiviti yang mereka lakukan ni baik atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Betul. Memang bagus. Sebab apa? Mereka sedang bersukan. Islam sendiri galakkan seseorang Muslim itu bersukan, beraktif. Bukan jadi malas saja. Nanti kalau malas tu yang nak masuk ilmu dalam otak, susah. Boleh? Boleh faham? Alhamdulillah. Tapi, apa perbezaan? Tadi ustaz tanya, aktiviti yang mereka lakukan. Tapi apa perbezaan antara gambar A dengan gambar B? Apa perbezaan dia? Apa? Ya Aisyah, gambar A apa? Gambar A makan seluar panjang. Yang ni, maksudnya apa? Bila makan seluar panjang, yang ni menutup aurat. Tapi gambar B pula, kenapa? Gambar B memakai seluar? Ya, betul. Memakai seluar pendek iaitu tidak menutup aurat. Itu beza gambar A dengan gambar B. Jadi, kamu semua boleh tahu apa yang kita nak belajar hari ini. Apa kita nak belajar? Ya, betul. Hari ini kita nak belajar adab menutup aurat. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita belajar tentang adab menutup aurat. Jadi, apa itu pengertian aurat? Aurat bermaksud bahagian tubuh badan yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Maksudnya kena tutup. Wajib tu mesti ditutup daripada diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lain. Seperti daripada surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Daripada dalil tersebut, jelaslah, yakni menutup aurat adalah suatu kewajipan. Iaitu suatu kewajipan. Kalau orang yang mendedahkan aurat, mereka akan mendapat apa? Kalau dedahkan aurat, mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Dimurkai maksudnya Allah tak suka. Ingat tu. Faham ni semua?
Bagus. Baik, tadi Ustaz cakap tentang maksud aurat dan dalil, dan serta hukumnya, iaitu hukumnya wajib. Sekarang, apa pula batasan, batasan aurat bagi seseorang lelaki dan seorang perempuan? Batasan aurat lelaki dan perempuan berbeza, iaitu lelaki dari pusat hingga ke lutut. Dari pusat hingga ke lutut, bukan dan bukan pusat dan lutut. Dari pusat hingga ke lutut. Tetapi bagi perempuan, dari seluruh anggota badan, kecuali seluruh anggota badan daripada atas sampai ke bawah, kecuali muka dan tapak tangan. Itu perbezaan antara batasan aurat lelaki dan batasan aurat perempuan. Jadi, kenapa seseorang itu wajib dan mesti menutup aurat? Kerana kita sebagai orang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menutup aurat ini memuliakan seseorang. Dengan menutup aurat, kita lebih mulia daripada orang yang tidak menutup aurat. Contoh, Ustaz ada dua lollipop. Lollipop yang kamu yang selalu kamu semua makan, lollipop. Ada dua lollipop. Ustaz letak atas meja. Satu lollipop tu plastik dia dah terbuka. Dan satu lagi lollipop, plastiknya masih ada, masih rapi, masih tertutup dengan lollipop tu. Antara dua lollipop ni, mana yang lebih elok? Yang mana? Mesti semestinya yang masih tertutup. Kerana apa? Kita tak tahu yang terbuka tu dah diurung lalat ke, diurung semut ke. Jadi yang masih tertutup rapi itu adalah suatu yang baik. Sama juga kita sebagai seorang Islam. Kita menutup aurat ini kerana kita ni seorang makhluk yang istimewa. Jadi bukan mudah untuk kita mendedahkan aurat kita kepada orang lain. Tapi ada orang juga cakap, kalau kita menutup aurat ini, kita tak boleh berfashion. Siapa cakap macam tu? Tak. Dalam Islam membenarkan kita untuk berfashion. Berfashion, tahu berfashion? Mengikut trend. Trend terkini. Pakaian trend terkini. Islam membenarkan. Tetapi, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Pertama, menutup aurat. Menutup aurat. Contohnya, lelaki dari pusat hingga ke lutut. Dan perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Yang kedua, tidak terlalu ketat. Maksudnya pakaian tu longgar. Kalau ada satu ciri-ciri ini, maksudnya kita boleh berfashion atau tidak? Boleh berfashion. Islam tidak menghalang untuk seorang itu berfashion, untuk berhias. Kerana itu adalah lumrah sebagai seorang manusia. Faham ke tak semua? Faham? Alhamdulillah. Baik, itu sahaja daripada Ustaz hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.